Inilah aksi para siswa, baik itu sekolah dasar, menengah, dan atas se-Kabupaten Banjar, di pelataran kantor Badan Lingkungan Hidup pagi tadi. Para siswa ini berlomba mengolah kerajinan tangan berbahan dasar dari sampah. Sampah yang tidak lagi terpakai dijadikan benda yang bermanfaat dan bernilai ekonomi. Berbagai olahan sampah, baik itu dari plastik bekas tempat minuman, kertas, dan spare part sepeda motor, disulap menjadi barang yang elegan dan unik, seperti sandal, bunga plastik, lampu hias, bahkan ada yang menjadikan bekas rantai sepeda motor menjadi sebuah jam dinding. Selain untuk mengembangkan kreativitas para siswa, ajang ini dimaksud untuk menanamkan rasa kepedulian terhadap lingkungan sejak dini dengan memanfaatkan barang-barang bekas. Nah, ini kan kebanyakan dari mereka ini adalah siswa-siswi yang usianya masih muda, sangat muda sekali. Dan ketika masih muda, mereka sudah mulai turut serta dalam upaya-upaya pelestarian lingkungan seperti membuat kerajinan 3R, terus ada pemanfaatan-pemanfaatan barang-barang bekas. Itu diharapkan nanti ke depannya mereka tumbuh kesadaran bahwa ada di antara barang-barang yang sudah kita anggap sampah itu sebetulnya yang masih bisa kita manfaatkan. Dan pada akhirnya sampah itu bisa kita kurangi. Dan kalau kita bisa memanfaatkan bisa merecycle, reuse sampah secara tidak langsung kita turut serta dalam menghemat sumber daya alam. Kedepannya diharap kegiatan seperti ini kita dapat mengambil manfaat positif dan ekonomi dari benda tak berguna di sekitar yang tentunya akan memberi dampak kepedulian terhadap lingkungan.